Rakyat Malaysia kini semakin didedahkan dengan pelbagai aktiviti bersukan. Badminton, futsal dan bola sepak merupakan antara sukan yang menjadi pilihan utama golongan remaja. Di Kompleks Belia dan Sukan Paroi, sejenis aktiviti yang lebih mengutamakan aspek kekuatan otot dan keseimbangan badan telah mula menjadi tarikan orang ramai. Street Workout. Assalamualaikum. Nama saya Azizi Anwar daripada Seremban dan saya juga merupakan pelopor lama, orang lama dalam bartasan Street Workout. Okey, bartasan Street Workout ni daripada Negeri Sembilan dan diasaskan oleh start daripada 10 orang. Bartasan ni dia nama dia dinamakan tak mungkin secara langsung daripada bartasan tanpa batasan, senama tanpa batasan. Dan secara tidak langsung menjadikan nama Street Workout, bartasan Street Workout team. Okey, dan Street Workout, pertama Street Workout juga dia start daripada tahun 2012 sampai sekarang. Daripada 10 orang dan telah menjadi hampir 50 orang ahli bartasan. Okey, Street Workout ni sebenarnya kita menggunakan senaman, menggunakan berat badan sendiri dan menggunakan masa yang ada. Okey, bukan seperti di gym yang menggunakan beban. Okey, kita menggunakan berat badan kita sendiri sebagai beban. Okey, Street Workout ni ia boleh dilakukan di mana-mana saja. Bukan setakat di gym, di taman, di mana-mana, di tepi jalan. At least kita ada kemahiran untuk membuat sesuatu Street Workout itu. Saya dalam bartasan telah dalam hampir 3 tahun, start 2012 sampai sekarang. Okay, berbagai pengalaman yang saya dapat dalam bartasan itu teamwork dan juga jangan berputus asa, jangan cepat berputus asa. Competition juga dan event juga banyak kita sertai, bartasan sertai, iaitu event seperti Street Workout di Perak, di KL. Dan juga bartasan juga ada yang telah beberapa orang memenangi competition Street Workout di seperti di Podison, di Teluk Cempedak. Pergerakan asas dalam Street Workout iaitu pull up. Pull up di mana kita memerlukan satu besi iaitu melintang untuk membuat senaman pull up. Pull up ni dia ada beberapa otot yang terlibat, iaitu bicep, tricep, forearm dengan dada dengan belakang sekali. Dia itu adalah satu otot-otot yang terlibat dalam pull up. Okey, pull up. Kemudian dip juga ia memerlukan satu dua besi, iaitu parallel bar orang panggil, untuk membuat dip. Okey, dip ni dia otot yang terlibat iaitu tricep, forearm, back, shoulder and chest and dada lah, dan juga dada. Okay, dan ketiga iaitu muscle up. Muscle up ni ia memerlukan satu besi yang melintang juga. Dia seperti pada pull up, tapi pull up ni hanya naik separuh. Ok,
Okey, muscle up ni dia naik sampai atas sekali menggunakan berat badan kita sendiri. Dan muscle up juga antara pergerakan, salah satu pergerakan yang sukar nak dilakukan pada atlet yang baru, ahli baru yang join untuk workout ni. Otot-otot yang terlibat dalam muscle up ni iaitu dia seperti pull up gak, forearm, pull up bicep, tricep, chest, dan juga dia memainkan peranan iaitu pernafasan. Kesungguhan dan kekuatan mental adalah elemen penting untuk mempelajari setiap pergerakan yang lebih mencabar. Saya Ammar bin Mahyuddin, berumur 22 tahun dan saya adalah antara satu grup yang muncul terawal di Malaysia, bermula pada tahun 2012. Ada satu event ni berlaku satu masalah di mana saya perform dan buat teknik spin kan. Lepas tu terlepas genggaman daripada bar, buatkan hilang kawalan, lost control, letih. Masa tu event agak yang kabut sikit, penat kan. Tu yang sampai jatuh. Lepas tu cedera di muka, tangan, bahu, semua lah habis. Lepas tu terus masuk ke ward kecemasan. Jadi bahaya dia dekat workout ni kalau kita tak fokus pada training dulu sebelum buat skill-skill yang dah diajar, tu bahaya dia. Bila kita dah terlibat dalam senaman, first sekali pemakanan kita kena jaga. Okay. Pengambilan zat-zat besi, protein, semua kita kena balance. Walaupun kita senaman macam mana pun, tapi pemakanan tak jaga, susah juga untuk kita apa efek senaman tu untuk jadi kepada kita. Seperti untuk kita untuk naikkan berat badan, untuk turunkan berat badan, pemakanan yang first kita perlu utamakan pemakanan kesihatan, pemakanan yang baik, seimbang. Soalannya di sini, adakah kebanyakan rakyat Malaysia sudah mengamalkan cara pemakanan yang cukup sihat? Pada tahun 2011, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menjalankan program National Health Morbidity Survey
untuk mengenal pasti kadar peratusan rakyat yang menghidap obesiti di beberapa buah negara di Asia Tenggara. Hasil kajian telah mendapati Singapura, Thailand, Malaysia dan Filipina sebagai empat buah negara yang memiliki kadar obesiti paling tinggi. Singapura dengan kadar sebanyak 30.2%, Thailand sebanyak 32.2%, Malaysia sebanyak 44.2% dan Filipina dengan hanya 26.5%. Ini menunjukkan Malaysia sebagai juara negara-negara obesiti di Asia Tenggara sekaligus membuktikan bahawa kebanyakan rakyat Malaysia masih belum mengamalkan cara hidup serta pemakanan yang cukup berkesan. Apa yang pasti, aktiviti seperti ini sebenarnya menggalakkan golongan muda untuk lebih mengutamakan kesihatan dan kecergasan tubuh badan sekaligus mampu mencetus sebuah revolusi kepada rakyat Malaysia untuk lebih cenderung mengamalkan gaya hidup sihat. Self-cup ini ia boleh jadikan seseorang itu disiplin. Bagaimana? Iaitu disiplin sebagai masa, disiplin sebagai pemakaian, entire untuk dalam bidang sukan, dan ketiga juga merupakan itu disiplin dalam semangat berkumpulan. Harapan saya untuk Street Workout Malaysia ni ialah ramai lagi golongan belia yang bergiat sama-sama dalam bidang ni untuk jadikan sukan ni sukan utama di Malaysia, di mana dia boleh di-upgrade lagi jadi pelbagai-pelbagai jenis rancangan sukan yang menarik. Saya berharap Street Workout ini berkembang lebih maju di dalam Malaysia, di Malaysia, dan saya berharap anak-anak muda, orang-orang dewasa semua terima Street Workout ini sebagai sukan utama. Dan first sekali, kita jangan putus asa untuk buat apa yang kita lakukan. Kedua, sentiasalah bersemangat. Dan ketiga, sentiasa amalkan gaya hidup yang sihat.